hujan terus ya Pak? Iya, hujan terus. Yang 2 minggu. Makanya aku bingung pakai motor, makanya aku naik bus. Gedung Pulau Habibie. Yang mana sekarang lagi berada di simpang lampu merah, mau menuju ke Sekupang Brader ya, melalui flyover Laluan Madani. Malam lalu cantik bang. Malam ya pak ya. Apa lampu-lampunya? Iya. Katanya malam Brader semua ya, di sini sangat indah lampu-lampunya. Nah, itu semua bawahnya ini itu semua lampu. Ada nama saya lagi. Terima kasih banyak. Oke, okay, terima kasih. Okay. Ya, Bang ya. Ya, sukses. Ya, Bang. Amin. Iya. Terus, yuk sini aja. Makasih banyak. Oh, ya. Selamat bertugas. Selamat. Detailnya apa, Bang? Arisa Amelia. Oke. Okay. Ya. Kita udah sampai ke Sekupang. Kita turun di sini pas di depan JPO, Jembatan Penyeberangan. Halo brother. Halo. How are you? I'm fine. Mau kemana ini? Mau ke Punggur. Oh, mau ke Punggur ya? Dari Batam Center mau ke Punggur? Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, inilah ada. Mana Pak Punggur ya? Iya Pak, hati-hati Pak ya. Ayo brother-brother semuanya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video Arisa Macara kali ini, saya lagi berada di Batam Center. Pas di depan Batam Center Point, pelabuhan feri internasional Batam Center. Nah itu pelabuhan Batam Center. Jadi buat brother-brother semuanya, ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Semoga dengan kehadiran video Arisa Channel kali ini bisa mengobati rasa rindunya dengan suasana di Batam Center. Saya mau mengajak brother-brother buat menaiki bus ataupun bus dari Batam Center ini menuju ke Sekupang. Nah ini busnya. Ini bus mau ke Sekupang, mau ke Jodo. Di sini kita naik. Oke, nanti kita coba naik bus. Oke, brother-brother semuanya, jangan lupa ikuti terus ya video ini. Yang mana saya sekarang lagi berada di depan Haris Hotel. Nah, sangat ramai sekali brother-brother semua ya di halte bus Batam Center. Di sini. Apa, Kak? Hujan mana nih? Enggak tahu, Kak. Tanya situ, Kak. Oke, brother-brother, saya mencoba buat ke sana, brother ya. Oke. Nah, ini bus yang mau ke Sekupang, Jodo, Trans Batam. Brother-brother semua ya. Trans Batam. Kita mencoba nanya tiket. Ke Sekupang mana? Oh, ini. Okay. Yang Jodo mana bang? Belakang ya? Jodo belakang. Kita beli tiket dulu ya brother. Kita tanya dulu tiketnya. Oh di sini ada musola. Ini ada ruang musola di sini. Luar biasa. Kita beli tiket dulu ke Sekupang. Nah guys. Nah ini pas di depan Haris Hotel. Brother ya. Kita beli tiket dulu. Beli tiket dulu kita guys. Halo. Halo. Kita beli tiket dulu. Sekupang. Satu. Sekupang 6.000. Di sini tempat pembelian tiketnya brother semuanya. Rp6.000. Makasih. Ya, makasih ya, Kak. Oke, sekarang kita mau menuju ke bus. Bus Sekupang. Oh, ini di dalamnya. Langsung berangkat apa-apa, Kak? Bentar, Pak. Yang 5 menit lagi.
Oh, 5 menit lagi, oke. Di dalamnya seperti ini ruang tunggu. Yes. Ada ruang tunggu. Berada-berada semuanya bus. Eh, halo, kau udah masuk? Itu bus Sekupang di sana. Oke, berada-berada semuanya, ikut terus video ini sampai dengan selesai. Semoga terobati rasa kangennya dengan kota Batam. Ini Kak Jodo. Coba kita masuk dulu ke sini. Sekupang. Sekupang ya? Sekupang belakang, Sekupang. Iban Sekupang. Tiket kita di Iban Sekupang. Oke. Ayo kita gas ke Sekupang. Oh ini ya? Sekupang ya? Iya. Oke, berada-berada ikut ya. Aduh, Sekupang gimana nih? Saya duduk nih. Tak ada lah tempatnya. Oh, di sini tak ada ya? Sini aja. Sekarang ambil. Batam Center mau menuju ke Sekupang. Kita juga melalui kantor BP Batam. Mau hujan terus ya? Iya, hujan terus. Mau 2 minggu. Makanya aku bingung pakai motor. Makanya aku naik biasa pakai motor. BP Batam. Langsung pekerjaan instruktur jalan. Mati lampu merah. Iya, mati ya. Mati jalan. Ini ada ya. Ini kan oke. Temuan Batam. Jalan-jalan di Batam ini, wah, di luar biasa. Digenjot ya, Bang, ya? Sama Pak Wali Kota ya. Pak Wali, Pak Rudi is the best, kan? Iya, di servis sampai habisan. Pak Rudi is the best. Dan kita melalui Gedung Pencakar Langit, Gedung Pulau Habibie.
Kampung Pulau Habibi.
melalui flyover Laluan Madani. Malam lalu nanti bang. Malam ya pak. Apa lampu-lampunya? Iya. Katanya malam beradar semua ya. Di sini sangat indah lampu-lampunya. Nah, itu semua bawah-bawahnya ini itu semua lampu. Nanti kita coba malam hari naik bus Trans Batam lagi. Awas.
cekan tiket. Perjalanan. Terima kasih banyak. Oke, bang. Makasih. Ya, sama-sama. Bang ya. Yuk, sukses. Ya, Bang. Amin. Iya. Terus, Bang. Yuk, sini aja. Makasih banyak ya. Selamat bertugas. Terima kasih.
Selamat. Channelnya apa bang? Arisa Amelia. Oke. Ya. Kita udah sampai ke Cikupang. Kita turun di sini pas di depan JPO, Jembatan Penyeberangan. Nah, udah turun semua kita. Oke, berada semuanya. Kita nyebrang dan saya akhiri wabila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Arisa Malaysia Meta ini bisa mengobati rasa rindunya. Nah ini berada semua ya, saya lagi di atas JPO Cikupang. Ini di bawah coba naik jembatan turun nih. Dan buat seseorang yang jauh di mata dekat di hati, jangan lupa istirahat dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buatnya Arsa, I love you. Dan saya akhiri, let's go kita turun. Udah dulu ya, bye bye.